Oops. Ada yang butuh truk super. Ayo berangkat. Para bayi dan Chaddy Kwatski sedang main bajak laut di pantai sekarang. Para bayi berusaha menemukan 3 peti harta karun yang disembunyikan Chad si bajak laut di suatu tempat di pantai. Tapi bayi selalu takut pada bajak laut dan tak dapat menemukan harta karun itu. Kau harus bantu mereka memenangkan permainan, truk super. Lihat, itu harta karun. Yeah, mari ambil. Ini akan mudah. Oh, tidak. Itu bajak laut hantu. Sepertinya kita akan butuh taktik berbeda. Apa idemu, truk super? Truk super tahu bagaimana mengakali hantu bajak laut. Para bayi, masuklah. Kalian akan disembunyikan di balik tirai ini. Langkah yang bagus. Ya, kami ada harta karun. Dan itu satu lagi. Kerja bagus. Ini yang terakhir. Oh tidak, hantu bajak laut menemukan di mana bayi-bayi itu berada. Dia tak akan biarkan kita ambil harta karun ini. Oh ya mana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan, truk super? Oh, kau menghipnotis hantu bajak laut. Yeah, kami ada yang ketiga. Bajak laut hantu baru saja tenggelam. Oh, lihat. Ini es krim dan banyak sekali. Itu permainan yang menyenangkan, bukan teman? Gary jelas menikmati pekerjaannya. Lihat saja dia. Apa itu, Gary? Apa kau dengar sesuatu itu? Ya Tuhan. Gary, cepat, sembunyi. Itu hantu. Oh tidak, dia menemukanmu. Kita harus minta bantuan. Tetap di sini, Gary. Aku akan telepon truk super. Hey Carl, kami ada keadaan darurat. Gary, si truk sampah dikejar hantu. Tolong bantu dia. Dia takut. Aha.
Hantu ini sangat cepat. Kau harus lebih cepat untuk menangkapnya, Carl. Akan jadi kendaraan apa kau? Super balap, luar biasa. Lihat truk super, hantunya berusaha melarikan diri. Cepat, kejar dia. Cukup, Tuan Hantu. Kau tak punya tempat lari. Ada yang aneh dengan hantu ini? Aku pikir ada yang sembunyi di balik kain. Nah, truk super, aku pikir sekarang kita bisa lihat siapa di balik kostum hantu ini. Aha, aku tahu kau bukan hantu sungguhan. Kenapa kau lakukan itu, Jerry? Kau berlatih aksi untuk Halloween mendatang? Aku tahu. Tapi Gary jadi sangat ketakutan dengan ulahmu. Dia mengira kau hantu sungguhan. Tapi tak apa-apa sekarang. Misteri telah terpecahkan dan Gary telah selamat. Jerry baik sekali. Kau adalah teman sejati. Truk super? Apa yang kau lakukan? Truk super, kau sungguh lucu. Dadah semuanya, senang-senanglah di Halloween. Hai Amber, hai Carl. Kalian terlihat sibuk. Lagi apa? Kalian mengatur persediaan rumah sakit untuk dijual di penjualan musim semi hari ini? Bagus sekali membantu Amber, Carl. Kau berharap banyak pembeli hari ini? Oh, Carl. ST3000 berkedip-kedip. Itu berarti ada masalah. Dan seseorang butuh bantuanmu. Sebaiknya segera pulang. Massimo sedang menuju ke toko bannya untuk penjualan musim semi tahunannya. Tapi dia terjebak kemacetan di jembatan. Alerginya beraksi dan dia bersin ke tepi. Satu langkah kecil bisa mengirimnya ke air di bawah. Bisa kau bantu, Carl?
hebat. Ayo berangkat. Lihat semua mobil. Acara penjualan musim semi menyebabkan kemacetan besar. Apa kau pikir kau dapat mencapai Massimo tepat waktu? Oh, kerumunannya parah. Apa yang akan kau lakukan, Truk Super? Ide bagus, Truk Super. Wow, Truk Super, kau seorang ambulans. Nyalakan lampu dan sirene, dan semua orang akan bergerak untuk memberi jalan. Tunggu, Massimo, Truk Super di sini. Kami tahu alerginya buruk, tapi adakah yang bisa kau coba untuk hentikan bersin? Banmu tepat di tepi. Oh tidak, jangan lakukan itu, Massimo. Apa kau ada tisu atau sesuatu? Oh tidak, oh tidak. Massimo akan bersin lagi. Truk Super, pikirkan sesuatu. Fiuh, tali derek. Cepat dan kaitkan, Truk Super. Fiuh. Kau berhasil, Truk Super. Kau baik-baik saja, Massimo? Massimo ingin kau bergabung dengannya di toko ban untuk penjualan besar, Truk Super. Dia ingin kau memilih apapun yang kau butuhkan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Ayo berangkat. Terima kasih atas semua hari ini, Truk Super. Kau punya sesuatu untuk Massimo, Truk Super? Ini tisu untuk alergimu, Massimo. Nikmati penjualan musim seminya. Edna, lepaskan headphone-mu. Ada api di sekitarmu. Api menyebar terlalu cepat. Kau butuh bantuan. Kau, ada kebakaran di taman. Kota butuh keahlianmu. Edna pasti menabrak pipa. Truk Super akan berubah jadi apakah untuk singkirkan api ini?
Kerja bagus. Tapi masih banyak yang harus dilakukan. Ada sesuatu di sebelah kirimu. Di kanan sekarang. Edna, truk super di sini untuk membantu. Truk super, api menyebar di sekitar taman. Kau akan gunakan ST-3000? Oh, aku tak sabar melihat apa yang akan dilakukannya saat ini. Wow, benar-benar berfungsi. Itu memadamkan api juga. Oh, tidak. Carl, kau harus hentikan api sebelum sampai di sana. Phew, hampir saja. Wow. Aksi mengesankan, Marley. Benar, aku pikir itu cukup untuk satu hari. Kau ingin Marley melompatimu? Oke, senang-senang kawan. Hey Dane, apa yang kau lakukan? Terlihat seperti permainan yang lucu. Wow, kalian menyiapkan untuk Natal. Itu terlihat hebat. Hai Edna, hati-hati dengan lognya. Awas Edna, bola lampu menghampiri. Oh tidak, bola lampunya menyulut api dengan kayu dan penyebarannya sangat cepat. Hanya truk super yang bisa membantu. Carl, kita membutuhkanmu. Billy canggung dan memicu kebakaran di lokasi pembangunan. Tolong, datang dan bantu. Pintu masuknya terbakar. Kau harus keluarkan ini terlebih dahulu jika kau ingin selamatkan teman-teman. Akan berubah jadi apa kau? Truk pemadam. Ide yang bagus. Kerja bagus truk super, tapi cepat. Mungkin ada kebakaran lain di dalam. Pergi ke pohon Natal dulu. Kalau tidak, pohon Natal akan hancur. Kerja bagus. Itu terlihat benar. Edna, Billy, kau baik-baik saja. Tunggu sebentar.
Di mana Dane? Oh, tidak. Itu dia, terjebak di perancah. Kau terlalu kecil untuk menyalakan api di atas. Ayo, truk super, pikirkan. Ya, saatnya gunakan ST-3000. Kau harus naik, truk super. Naik, naik, dan naik. Itu dia. Cobalah tidak terlalu dekat dengan nyala api dan selang! Tapi tenang, Dane. Truk super padamkan api. Ini akan berakhir dalam waktu singkat. Dane, kau baik-baik saja? Apa semuanya baik-baik saja? Kerja bagus, truk super. Dan kau selamatkan pohon Natal. Selamat Natal semuanya. Hati-hati dengan api ya. Ini tak akan mudah. Truk super dikenal jago dalam main game ini. Dan mereka mencetak gol. Betul, truk super. Mari ke pangkalan. Para bayi dan band bersenang-senang di taman hiburan. Dan band tak sengaja menabrak korsel. Sekarang semua terjebak. Tepat sekali. Kita harus ke sana sekarang. Oh tidak, situasinya semakin buruk. Tidak, kau tidak boleh mengemudi di lumpur karena akan macet. Rodamu tak cukup besar. Kau ada ide?
truk monster. Hey. Ide hebat. Itu dia. Teruskan. Oke, Ben. Truk super akan mengeluarkanmu dari masalah ini. Yeah, bekerja. Kau menyelamatkan Ben. Sekarang kita harus selamatkan para bayi. Lumpurnya seperti pasir hisap. Ayo truk super, kekuatan penuh. Berhenti truk super, kau akan macet jika kau terus bergerak. Billy, kau datang untuk bantu kami? Fantastis. Terima kasih telah menyelamatkan truk super, Billy. Kau benar, mari gunakan ST-3000. Billy, kau yang memimpin dan berusaha sedekat mungkin dengan Korsel, oke? Ayolah, ini bukan waktunya bermain. Jangan bergerak. Kau aman sekarang, para bayi. Terima kasih atas bantuanmu, Billy. Nah, sepertinya coasternya sudah diperbaiki. Siapa yang mau main? Oke, mari kita pergi. Bersenang-senang semuanya. Sampai jumpa.